Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ki ceritane wayang Jawi, wayang Rawarana jalan. Tet, gila bro. Aku digremengi terus jek dek mau. Ya. Kok iso digremengi terus? Kut mana? Wong ki. Ye. Nggih, Dang. Yo, yo, yo. Kan bingung, saya kan bingung kerjaan. Wong ki dirubah gaya hidupe. Omahe salat-salat. Terus Ramadan ki nang salat, wong lanang ki wajibe ning langgar ning masjid. Oke. Okay. Masjid 5 langkah lho padahal. Nah, kowe dolan turu ndi-ndi lho, kowe budak. Orang tiga ini sepengas-pengas. Tapi jadi kepala rumah tangga. Jadi ngarani jadi kepala RT sama. Rasa bantah orang tiga ini saya itu. Orang tiga ini lo rata mbok rumah. Tak rungok nih. Melebu kuping. Baru nggak naptok, tapi gak mau lakoni. Ya udah. Bentar. Terus nani Mel? Nih mau lakoni. Aku bakalan rajin sekolah. Lalu aku pakai rajin sekolah? Gak. Eh. Terus ngaji. Salat. Isra maghrib. Subuh aku bakal budal. Kowe tangimu nek gak subuh nek gak awan bedo kuwi ora tangi. Iki ana saksine lho ya. Tangi ku wis sak urung pitik medun wis tangi. Kok iso? Iya ya. Wong tuwa sing mlakune wis kok wilose. Aduh, tetep ning masjid. Tetep langgar kowe sing nom. Wong lanang ya wajib jumahan, gak oleh ninggal pisan. Kecuali lek dhewe wis sakit, gak bisa apa-apa. Selagi adem panas wong lanang gak oleh ninggal salat. Nah, udah bro. Alasane kerja. Kerja kuwi lek bose iso maklumi iki kewajibane wong Islam. Iki kewajibane wong kabeh wajib. Saiki wis gak kerja kuwi lho. Gak ta jemahan. Jemahan. Endi? Kaya itu kuwi. Wong dolan. Wah ya, sawang dolan. Nah, omah wae perumahan apa apa. Ayah. 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 Iya dah. Nanti dulu. Dolan endi lho? Waktumu dolan karo salat lho akeh waktu dolan. Salat pirang menit to? Iya, iya. Ngene lho. Nek dirubah kaya ngene. Engko iki conto sing apik nggih anak bojo imam. Mbe wis iso dadi imam. Wes. Mbe. Apa bakal salat? Tapi ini oke bro. Apa? Bila dikandangnya udah bukainya matuh kan? Ora Len. Teman? Ora lu ngok no. Janji le. Janji. So jemah. Gak sholat. Gue gak bisa sholat. Subuh gak popo. Kan rata nangis kok gue. Enggak iso maklum kudu maklumi gak oleh ora iso. Piye kok ngono sih? Ya bro, ngene iki bro. Ini kehidupanku sama keluarga kecilku, bos. Ya semuanya itu diam
banyak kekurangan, bro. Ini terlalu kakean wewisan. Iya iya, ngomongnya kok. Gila bro, sana ini terus buruk ya aku, bro. Aku gak nyeneni ngandani sebagai bucu kan saling mengingatkan. Itu gak no anak bucu nih, saling mendoakan. Nah rumah kamu aku gak dunga no bobi saling kok. Mengingatkan kok kue lagi ngeleng no ya aku malah mbak kek mesti ngono dandan waduh ay. Bener jodoh itu cerminan. Yo, bro. Jodoh itu cerminan, bro. Ki, bro. Nah, delok iki. Baby doy, bro. Baby doy. Aja ngono ta. Ki wong iki angger tak mori mesti ngono, bro. Lek mencucu. Apa? Ibu ikan malah sedihnya. Perkataan ibu sekali mendengar kudu mbok lakoni. Nek ora mbok lakoni, wis meneh. Wis. Ya aku nek masak anu. Oh jere pengen jadi suami jaman. Suami soleh. Lah we ra muwe ra gak tau mbok syukuri lho. Mendina sing masakne sapa? Sokorno to, kowe wi sing ngono kuwi. Asline. Ya tapi ki yo ngerti yo apa kudu nglakoni ikhlas soalnya macam. Kok iso? Mencucu. Apa sine ro? Ayo daging kaya obat ibu wi. Kowe bar tandang gawe mesti enak mutus apa ya? Penjualan anak. Wela lebar tandang gawe kesong ini mesti mencucu. Penjualan anak. Kok iso? Mesti tak apa tak kerja. No, wela sak mendewi saya lo kadang pada esok. Isa-isa ping pindho ra mesti ra ngetokno to kowe iki. Kuwi lek ping pindho lek kentakan piring. Lek ra kentakan piring kuwi pendak esok lek misal. Aku gak sini iso tandang gawe kabeh iki. Cuma kowe denger sik kasur kelawaku ndredeg. Gak iso keringet adem gemeter. Aku kadang masak ngono iki tak paksa ngono baru matangku senap, kok emang harus semaput kaya baru ya windu wedek, gemeter iso aslinya aku ketandang gaya ini, cuman ya win dulu nomes gemeter, terus lemes gak kaya cara, anu-anu kekuatan superku ya super apa? iya kok gak bro. Ya wis bro, ngene bro. Ki aku tak ndang budal ning rumah sakit, Bos. Ki arep nili Ibu Andi iki. Dadi percaya karo tidak itu laki-laki tidak pernah akan dewasa, bro. Kecil dimarahi ibu, besar dimarahi istri, bro. Lelaki tidak pernah dewasa, oke. Okay? Tetap menjadi anak kecilnya istrimu. Tangane gak oleh dideng-dideng, bro. Ciri bujuku ini, bro. Jadi nek aku salah selalu dinasihati. Diseneni biasa, bro. Jadi kabeh wong-wong lanang ning jaba kono saling mengingatkan. Apa padha kaya aku tidak pernah dewasa, bro. Kecil dimarahi ibu, besar dimarahi istri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.